Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, customer service Parisnya YouTube. Gimana kabar Anda di hari Jumat ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Hari ini Mimin seperti biasa mau review produk-produk Shopee Paris. Nah, sebelum kita review produk yang satu ini, silahkan tekan tombol subscribe agar kakak bisa yang namanya terus update terkait dengan produk Shopee yang akan kita review di setiap harinya. Dan jika kakak memiliki pertanyaan ataupun request, bisa yang namanya mengisi kolom komentar di bawah ini. Oke, lanjut aja kita review produk satu ini. Kalau kakak melihat item ini, pasti ini mirip banget set rolly. Tapi nama item ini bukan tas set rolly, namanya adalah tas hangat dari Shopee Paris. Jadi memang semua bahannya itu mirip dengan tas set rolly, tapi berbeda desain. Oke. Kalau dari tas setrol itu mana sih kak? Nah lihat nih foto di sebelah sini ya, nanti akan menunjukkan. Itu tas setrol. Kalau ini namanya tas karnak. Tas karnak ini adalah salah satu jenis tas bomber dari produk Shopee Paris, dan tipenya adalah dan stylenya itu adalah soldier bag. Nah, tas karnak ini memiliki bahan kulit PVC. Jadi kulit PVC-nya itu ada dua. Yang pertama adalah PVC yang mengkilat seperti yang ada di cangkong pendeknya ini. Lalu juga ada PVC yang berwarna beige lainnya. Kalau ini PVC-nya sebetulnya kalau di kamera nggak kelihatan ya kak untuk detailnya. Jadi ini sebetulnya, nah ini kelihatan ya. Jadi bentuknya itu adalah shred begitu. Tapi ini desainnya sangat manis sekali, tidak kalah dengan tas karnak. Lalu untuk yang namanya dimensi dari tas karnak dari sini ke sini itu adalah 30 cm. Lalu dari sini ke sini itu adalah 11 cm. Dan untuk tingginya dari sini ke sini itu adalah 21 cm. Oke. Nah, tas karnak itu memiliki detail sebagai berikut. Di sini ada yang namanya logo Shopee-nya. Oke, kelihatan ya. Lalu di sini didesain ada seperti ini itemnya, seperti ini. Oke, di sini juga ada yang namanya kantong. Nah, kantongnya lumayan. Kantong terbuka. Lalu ini untuk PVC yang kilatnya. Ini sampai belakang. Oke, selain tas cangkong pendek, tali cangkong pendek, tas karnak memiliki tali cangkong yang panjang. Bagian di dalam dari tas karnak itu gimana sih? Ayo kita buka. Di sini ada resleting utama, tulisannya itu adalah Shopee Martin. Lanjut. Nah, ini adalah bagian dalam dari tas karnak. Masih ada lagi satu kantong resleting bagian dalam, dan di sini ada yang namanya brand Shopee-nya di bagian dalam. Oke, silakan dilihat. Kelihatan ya, Kak? Oke, terima kasih. Ini dia tas karnak dari Shopee Paris. Selamat melaksanakan hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.